lagunya nanti abisnya aku hafalin, enak banget ya. Enak banget. Ini yang buat di rumah yang mau tahu lagunya bisa di mana nih? Bisa dengerin di mana belum? Nanti. Oh, nanti ya berarti ya. Jadi kalau pas tahun baru nanti kita bawain lagu kita yang full mini album. Ya. Terus habis itu Januari awal langsung kita rilis. Wow, kita doakan semoga sukses pasti. Yes. Amin, alhamdulillah. Tapi amin. Baru dengar sedikit aja tadi langsung pengen dengerin ini. Isi ya. Banget ya, isi listening banget ya. Okay. Jadi ini yang versi akustik. Oh, kalau full band nanti yang full distorsi. Widih. Enak banget. Widih. Wah, makanya saksikan malam tahun baru. Malam tahun baru ya. Malam tahun baru okay. Kita bawain full. Dan apa namanya? Kira-kira pas tahun baru nanti, malam tahun baru nanti mungkin ada CD yang sudah akan keluar atau nanti pas ya? Serentak di malam tahun baru itu bakal keluar di musik-musik digital atau platform musik lainnya? Belum. Jadi besok pas malam tahun baru insya Allah kita kasih kejutan tadi terus kita bikin apa game gitu terus nanti yang teman-teman ataupun gaderiawati ya jadi kalau bisa jawab pertanyaan dari kita kita kasih flash disk dengan kemasan yang berbeda. Waduh, enak banget bro. Ini kita flash disk isinya dibuka kan biasanya cincin. Lah ini dibuka ya tetap cincin. Enggak, tetap ada flash disknya. Jadi kemasannya agak-agak imut, agak-agak gimana gitu. Waduh, ini imut bro. Berguna ya. Iya. Untuk menyimpan ini bener banget ini. Sangar-sangar tapi flash disknya Hello Kitty bro. Itu kan zaman lo, enggak apa-apa. Berarti ini isinya, isi flash disk tersebut nih ada ini ya, lagu-lagunya ada, itu ada ya? Ada lagu-lagunya, terus habis original. Itu nanti kita pakai media digital, apa? Ya? Digital, terus boleh nanti kita kasih link-nya. Linknya gimana nanti biar dapat. Syukur-syukur, mantap, syukur-syukur di situ kita bisa rencana sih, rencana gambaran dari si bos. Gitu. Bisa enggak nanti di situ ada barcode-nya langsung bisa. Ah itu dia. Nah, itu. Benar. Nanti bisa musik digital Spotify dan lain-lain itu ya. Bisa. Apple juga ya nanti ya luar biasa itu. Jadi jadi yang baru datang bisa langsung barcode di MFT-nya gitu ya, di banner-banner enak itu. Karena memang menurut kita ini easy listening banget ya. Jadi kalau memang dimasuk di musik digital, wah ini udah cocok banget. Denger coba deh dalam sebulan berapa nanti kita. Ya, ini 2019 ditunggu-tunggu. Iya. Oke. Balikin lagi kita membahas seputar tentang yang saya mau ini. Oh kan belum kenalan sama kita. Oh. Kalau dari belakang dulu. Oh iya. Siapa gitu. Betul bro. Sebenarnya kita udah kenal tapi ya. Lagi. Dulu mah tadi padahal udah terkenal di Semarang loh ya. Nah itu dia. Oke silakan namanya Mas siapa ini? Dika. Oh Dika. Iya. Mas ini Dika enak. Asli Semarang Mas Dika. Oke. Okay. Ada yang asli Cirebon? Jadi asli mana aja ceweknya. Oke, Mas Dika. Oke, kalau ini Mas siapa nih? Kimpong. Kimpong. Panggilan sih, panggilan akrabnya Kimpong. Persahabatan bagai Kimpong. Oke, Kimpong. Kimpong, kalau bahasa Cirebonnya Kimpong tuh lapar tam, Mas. Artinya. Jadi dia selalu lapar. Kalau Kimpul? Kimpul. Yang penting jangan kimcil. Ya. Apalagi? Aduh, ya. Apakah kalau ingin menjadi raja kita harus makan nasi aking? Ya. Akuin. Silakan Mas. Sudah kenal tadi kan? Lagi. Ini kan di zoom. Coba di zoom. Ini yang di rumah langsung. Luar biasa. Wah, ngepoin. Ini fansnya paling banyak ya. Makanya paling muda juga kelihatannya. Iya, luar biasa. Tadi Mas siapa? Mas Toto. Toto mah yang buat itu. Enggak. Luar biasa Mas Jaki ini pengalaman cintanya luar biasa ya. Jaki. Ini udah 30 tahun udah, terus sama 20 tahun. Ada 20 tahunan ya? 20 tahunan 19 tahunnya itu cinta ya. Cinta. Jadi yang selebihnya itu kuliah enggak jelas. Enggak, satu tahun kan masih belum ngerti. Oke. Nah, ini yang apa namanya? Yang paling senior nih kayaknya. Di antara depan. Siapa Mas? Kamu Mas? Gendon. Gendon. Oh, Mas Gendon. Yeah. Oh, ini Mas Gendon yang sering di itu. Oh. Kepoin itu loh. Salam buat Mas Gendon gitu. Oke, tadi tak kira sih apa. Ya, tadi juga ada salam dari Mas Cino Fajrin buat kandidat selamat ya katanya. Selamat. Luar biasa sekali. Wih, terima kasih buat teman-teman. Yes, luar biasa Sendero Guro itu ya. Dan ini kita udah tahu, tapi yang di rumah kalau mau tahu kenalan dulu dong. Aris. Nanti Mas Aris. Mas Aris. Wah. Nanti dikit buat lagi bukan. Bukan. Lu salah kapra bro. Itu udah nggak viral ya. Iya. Sekarang udah hijrah bro. Terus kita mau juga mengucapin teman-teman anak malam Semarang Timur. Wow. Terus teman-teman selamat.
ada Mas Rian, yes. Mas Edi, terus ada Mas Awali, terus ada Mas Sinyo, terus ada Leo, terus ada Mbak Santi Zeniti. Masih banyak, masih di luar pada malu mau masuk sini. Padahal sih Bapak. Terutama sama si bos kita. Pak bos kita namanya Pak Hari. Pak Hari, Hari Tanu. Beda, Hari Senin, hari Kamis. Ada satu lagi, siapa? Sama Mas Rio, sekarang beliau masih perjalanan ke Jakarta, jadi putrinya ikut lolos di kompetisi ya, di Transmedia ya, jadi beliaunya masih ngawal malam ini, terus besok insya Allah kalau hari Minggunya baru pulang kayaknya. Dan tip salam buat teman-teman jreng-jreng, semoga sukses gitu. Amin, siap, luar biasa, terima kasih. Semoga sukses terus juga buat kandidat dan semakin kompak ya. Siap. Yes. Terus. Dan juga saya lihat tadi teman-teman yang ini sering ikut di konser-konsernya juga Pak ya? Iya, karena tadi makanya aku pengen beliau-beliaunya tuh bagian dari keluarga kita. Wow. Benar-benar. Hatta yang paling berharga. Hatta ya. Karena memang salah satu musik tuh begitu ya. Iyalah. Ya, pemutaran ya musik itu lebih begitu enaknya ya. Harus. Kita enggak boleh kalah dengan apa musik luar gitu ya. Lokal-lokal. Lokal Semarang tuh sebenarnya luar biasa. Ya iya makanya. Guyubnya tuh sebenarnya luar biasa. Asik banget loh. Kata orang terkota-kota kalian salah, Bro. Salah, Bro. Betul. Makanya nanti insya Allah alhamdulillah dengan 2019 di Semarang jangan sampailah seperti itu. Benar. Nah, amin. Jadi kalau amin, bisa amin. Kita bersatu, yes. Siap. Terus jangan kamu siapa, terus kamu nah, siapa. Iya. Ya. Kalau bisa kita jadi satu, ya itu Semarang. Saling support ya. Betul. Karena yang namanya karya itu adalah ciri khas satu band. Betul, Tam. Benar ya? Betul. Benar. Jadi kalau misalnya yang punya karya tuh kalian harus support gitu loh. Kecuali memang kalian enggak mau support ya, kalian di support band cafe aja enggak apa-apa. Turu. Iya ya. Aduh. Oke. Tanya lagi, tadi katanya ada apa lagi kamu? Tentang oh iya yang saya mau tanyakan ini tentang video klip, Pak. Pak, aduh ceplosan. Tadi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Anaknya piro, Pak? Gini, ini kan udah 23 tahun. Jadinya kan lama banget. Benar-benar. Kalau mungkin jenengan kan enggak beda-beda jauh dari angka 23. Mungkin tahu ya? Selebihnya ataupun kurang dikit. Oh, kalau iya. Kita kan lebih banget. Kalau Pak wajar enggak apa-apa. Overload. Oke. Baru ya. Gimana tadi? Tentang video klip. Ada video klip enggak nih? Om boleh. Rencana nanti setelah kita mixing dah selesai semua di minggu depan ya. Kita foto session sama klipnya. Mantap. Klipnya juga. Wah, klipnya dibikin digarap sendiri ataukah ada pihak yang membantu? Ada. Nanti ada. Wah. Wow. Jadi iya. Ini ya, pasti masih sekitaran teman-teman kita semua. Bikin penasaran banget ini. Ya. Pastinya Tom. Iya, lagunya enak. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah kalau pengen tahu nih seputar tentang kandidat langsung aja kunjungin di Instagramnya itu apa namanya? Kandidat Ben. Kandidat Ben. Ya, oke, langsung aja cek di situ pasti kalian bakal tahu update seputar tentang. Kalau mau tahu apa? IG-nya Zaki. IG-nya Zaki. Woi. IG-nya Zaki. Zaki Jimas. @@@@@@ Oh gitu. @@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 @
kok Maria Ozawa? Itu mantan. Okay. Oh, Zaki belakangnya Y bukan I. Wah, luar biasa Zaki. Ini langsung kita ajak ngobrol aja mendingan. Oh, iya, ini Mas Zaki ini katanya dia seorang komposernya ya. Itu dia. Luar biasa ini. Wow. Okay. Kesannya kamu mengikuti kandidat selama berapa tahun nih berarti udah gabung ini? Kesan. Iya, 8 tahun bergabung dengan kandidat, gimana nih kesannya Mas Zaki sendiri nih? Seru sebenarnya sih. Seru ya? Seru. Oke. Okay. Mas Zaki sendiri umur berapa sih? 24. Oh, masuk dada. Dusta. Ah iya, iki nek nipu rondo-rondong ini. Bisa, iya. Kalau kita enggak mudah tertipu. Oh, jadi dibuka atau? Oh, iya. Soalnya podo, Mas. Luar biasa. Tadi ya. Kesannya gimana seru? Ya, serunya asik. Di bagian apanya nih? Apakah ya. Wow. Aduh. Apakah ya terutama satu keluargaan ya, kekeluargaan dari kandidat. Mantap. Berarti dulu okay. Mas Zaki sendiri yang mau gabung ke kandidat, kandidat apakah direkrut? Iya. Apakah ada audisi? Sebelumnya ada band atau punya dulu, band? Sebelumnya ada bareng sama Rifki. Oh, buat duo. Namanya Rifki bukan duo. Aslinya. Oh, ini pasangan sebenarnya. Oh, Pak Sutri. Oh, waduh. Gitu. Oh, iya.
kirain itu anggota siapa? Sri Mulati yang udah keluar. Oh, Asmuni ini mas. Iya, iya. Asmuni, asal Muni. Wah, 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 iya, iya. Ya, ada ya. Lu bandnya apa nih? Namanya? Ada sih, tapi udah bubar rumah mas. Tapi masih ada jejaknya biasanya ya Tom ya? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Iya, iya. Jejaknya masih ada. Di dalam penggarapan kamu lagu kandidat sendiri, musik dan segala macam itu, aransemen dan segala macam, kamu dibantu oleh teman-teman kandidat atau memang kamu ada mungkin musisi lain yang membantu di dalam pembuatan kalau kandidat pembuatan sendiri? Kalau pembuatan sih berdua ya sama Rifki. Kalau lebih banyak ke Rifki-nya malah ya. Oke. Okay. Arrangernya? Dua. Berdua? Berdua. Oke. Okay. Mantap. Wih, mantap bro. Oke, okay, ada nggak sih di dalam mini album itu featuring siapa atau artis siapa atau ada sih tapi siapa? Nanti rahasia juga. Masih rahasia juga. Oh, iya. Wah, kira-kira featuring. Siapa? Tapi cewek apa cowok? Semi. Wah. Cewek dong ya. Masa cewek semua? Cowok semua. Aduh. Iya. Kayak kelautan aja. STK aja. Itu bahaya. Tawuran malah. Oke. Terus apa namanya? Oke, okay, abis ini kita bakal bahas lagi ya dan pasti lagu selanjutnya nanti ya. Iya, bro. Yang ini kayaknya lagu terakhir nanti bakal lagu andalannya. Wah, selalu jadi, tadi ya. Belum. Oh, belum. Belum. Kamu jangan kepo dulu. Iya, iya. Bocorin. Iya. Oke, okay, kita iklan ya ini ya. Ya oke, okay, habis okay, ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti bareng teman kandidat dan kita pengen tahu harapan kedepannya. Juga harapan kedepan mini albumnya, mungkin progres kedepannya itu apa. Jadi ya, buat teman-teman di rumah jangan kemana-mana tetap di musik. Jering jering.